musik lagi bareng kita. Music. Berlatih dan. Music masih bersama teman-teman dari Jagat Raya Film. Oke, kita lanjut lagi tadi yang terputus ya. Nyambung lagi boleh kan? Iya. Ya, ceritain tentang pengalaman kesurupan cerita nih. Cerita kesurupan. Kesurupan. Itu dia kesurupan. Gimana Ayu? Awalnya mungkin karena kecapean juga ya kak, dari pagi sampai malam kita tag gitu. Terus juga ya itu karena tidur di lokasi gak doa, gak pamit mungkin. Karena emang udah terbiasa juga yang sekilas mata sering melihat yang gitu. Iya. Itu kesurupannya pas lagi duduk bengong atau gimana? Iya sih, lagi bengong. Bengong atau pas lagi nari, pas lagi acting? Enggak, yang nari bukan dari kita. Oh bukan ya? Ada yang jadi Widya yang nari. Itu ada berkata-kata apa dia waktu itu ya? Dia nggak ingat sih. Jadi si waktu dia udah nangis ngeringi-ngeringi gitu. Oh iya, dia yang kesurupan ya? Iya, kan nggak tahu masa ya. Jadi waktu aku di kesurupan kan nggak mungkin. Suatu sisi dia sadar ya kan, gimana coba setengah-setengah. Baru yang lain simpun-simpun, si Widya itu datengin dia. Pas dia kan abis nari gitu, baru scene di-cut, baru dia datengin. Jangan dimainin narinya. Tapi berdua doang, yang lainnya tuh nggak ada kami. Itu pas mereka dua, pas banget momennya dia yang lagi dia berimunisasi ya, berkomunikasi ya. Berimunisasi langsung. Bayi. Si Widya tuh langsung yang si Widya itu awalnya yang gak takut jadi takut. Oh, pas banget kan dia yang sadarnya tuh kalau pas gimana kalian pas dia tahu oh ini si kayaknya ada yang masukin Ajis. Nih Ajis duduk lagi pas lagi duduk gitu. Dia sendiri didatengin, tau udah yang kayak nangis terus sakitan gitu. Iya gak sih Jis? Itu sempat di syuting juga nggak sih, dimasukin dalam? Nah awalnya sih sutradara katanya memang masukin, iya, tapi dia takut gitu bumbuannya kan marah. Karena dia kan kayak nggak kita lagi kalah kabut terus ya. Dia sibuk ngerekam kan pengajar. Siapa tahu kan gimmick ya kan? Iya gimmick. Kena deh. Iya. Nah terus lanjut lagi nih kalian kan di antara kalian kan ada yang kuliah, ada juga yang kerja. Gimana kalian cari bagi waktunya? Pasti kan sibuk ya kan? Iya benar. Syutingnya tuh tiap selama September tuh setiap hari atau gimana? Enggak. Kalau yang kerja, kalau misalnya memang full timnya di hari Minggu. Karena ngikutin yang kerja kan. Dari pagi? Dari jam 7 pagi, tapi ngaret biasanya sampai jam 10. Wah, luar biasa ngaretnya. Iya. Dan katanya malam cuma sampai jam 9 habis isya, ternyata sampai jam 11 kan. Itu naik mobil bareng apa gimana? Naik motor-motor sendiri. Konvoy ya. Konvoy. Dan alhamdulillahnya rumah kami rata-rata dekat, cuma 1-2 orang aja agak jauh. Di mana tuh? Yang mana nih? Siapa? Yang jauh. Yang jauh. Aku di mana? Diam Said. Oh, Diam Said. Lo Bakung. Kahoy. Tag-nya di sana Lebuk Saudara segala macam. Oke. Siap. Nah, ini agak kocak sih pertanyaannya. Itu ini film tegang dari awal sampai akhir atau ada? Atau ada naik turunnya? Ada kan romantiknya, komedinya tadi. Kalau dari film ini sebenarnya harus kan aneh tuh kalau film tuh kayak serius ya, tegang ya. Jadi tuh mungkin kalau dikasih bocoran di depan sudah kita kasih tegang juga sih pertama. Jadi orang tuh sudah mulai ih apaan nih pertama. Biar penasaran ya. Penasaran. Ya. Apaan tuh? Ntar sudah di tengah-tengah mulai komedi. Iya komedinya muncul mulai perlahan. Itu agak kaget. Jadi orang kayak gak nyangka nih bakal ada komedi di scene kayak gini, ada komedinya. Oke, siap. Aku harus nonton kayaknya ini. Iya harus dong. Kapan itu kayak gimana bluetooth, tuh? Bluetooth. Elah, bluetooth infrared dong. Lebih lama lagi. Umurnya tahu kan? Aku lu seumuran sama mereka, gimana sih? Beda setahun sama aku aja kok. Oh masa? 26. Oh masa? 3 tahun yang lalu. Berapa bang? 3 tahun yang lalu, 26. Coba itu. 30. Iya, 29, 36. 31, 35 lah. Ya, 35 betul sekali. Yang tadi yang luar. Iya, iya, iya. Kameramen. Oh, iya. Nah, ya. Terus apa lagi? Mau nanya apa lagi kan, Aldi? Nih. Oke. Ini kan komunitas kan? Ya, udah berjuang dari September. Kelarnya? Kelarnya Oktober akhir. Oktober akhir. Itu sama proses editing juga semua? Iya. Itu kelar. Dapat. Ini uang lelah nggak ada gimana? Money. Ini kamu deh. Apakah ini kayak, ini kita komunitas ini project nothing tulus aja deh. Iya karena pinginnya sih kan awal niatnya ya gak ada mikir ke situ karena sudah dapat sponsor tadi yang lumayan banyak. Jadi terus temen-temen nih pingin belajar untuk gimana sih caranya bisa berakting. Terus gimana sih film itu. Mungkin mereka pinginnya jadi pengalaman aja. Mungkin next
bakal ada cuannya juga. Wey, ya dong. Tetaplah kebutuhan manusia. Iya betul. Kalian kan karena kan kalian juga ada pengorbanan ya, betul. Kayak pengorbanan waktu, tenaga dan lain-lain. Apalagi konsumsi, gitu kan, wardrobe, iya. Makeup. Bener. Apalagi kaca. Masa nggak balik modal, beb? Aduh. Rugi. Nomor ini rekening ada dari berapa? Ya. Nah, terus untuk kayak misalkan kayak adegan-adegan kocak atau gimana-gimana itu kayak ada enggak sih? Iya, efek asap-asap apa gitu mungkin. Ada. Pakai seharusnya pakai apa? Smoke apa gitu. Kan harusnya yang pakai kalian ya pakai apa smoke whip tadi ya. Jadi kalian pakai tulisan no smoking misalnya. Pakai vape gitu teman kita. Serius. Ya ampun. Banyak banget liquidnya, buang-buang liquid. Tapi dia ikhlas, dia tulus tadi. Alhamdulillah tapi ya. Tapi waktu itu aku ada lihat mereka pas syuting. Oh iya. Dia disuruh dibuang malah disop. Ya itu namanya gak mau rugi. Iya. Sayang. Kocak ya. Terus kayak jatuh, benda jatuh tuh orangnya yang jatuh. Bukan benda. Jadi manusianya yang jatuh kan. Tapi dia ikhlas, dia orangnya ikhlas. Dan itu orangnya satu. Dia selalu melakukan hal itu cuma satu orang, si Ajis tadi itu. Waduh, oke kita makan Ajis lagi. Dia benar-benar berarti udah gak gagap lagi, tapi kelakuannya yang dia gagap ya. Dia ternyata ngomongnya lancar, tapi ya. Kelakuannya yang agak sendat-sendat ya. Siap-siap, terus itu ada efek hujan-hujan gak sih? Hujan-hujan apa gitu? Gak ada. Yang liur ya. Selang gini, gitu ya kan. Ada cengkok gak sih? Ada. Ada langsung. Iya, semua silakan. Iya. Arsi aku tahu cilok sama siapa nih? Si sama Brisia Jodi. Ya bukan. Sama Bang Idim. Lain. Kalau Bang Idim sudah kayak kakak sih. Iya kan bisa aja deh kakakan dulu. Aduh, kok gitu. Nah, kalau pertanyaan tadi kayak cilok sebenarnya tuh ada enggak sih kata-kata cinta lokasi itu? Kalau aku sih nganggapnya kayak perasaan yang muncul tiba-tiba aja. Waduh. Tapi bukan karena syuting, memang karena sering ketemu. Oh. Yeah. Jadi sebenarnya sering ketemu punya cinta. Karena kalian tidak membuat aku nyaman. Oh. Intinya apa ya? Aduh. Intinya tahu nggak sih? Gak yang sudah lama bersama tuh bakal terhalang sama emosi. Nyaman ada guys. Selalu ada pun kalah sama yang buat nyaman. Tiba-tiba dia baru datang buat lo nyaman. Nyaman banar. Senang kita tiga ngangkok. Ada kah sekarang? Lo kah sama siapa nih? Sama salah pemain juga kah atau? Loh, yang tadi? Iya. Oh. Ada yang tadi. Halo. Kamu selalu dihantui berarti ya? Iya, kan. Betul. Segitu. Oke, enggak ada kabar-kabar, enggak ada WhatsAppan kalau ketemu nyaman. Kamu nyaman, baris banyak pun kada. Oke, intinya adalah mereka ini selain komunitas sering-sering ketemu selama syuting jadi akrab. Iya. Keluarga. Yang penting silaturahmi masih terjalin terus ya. Betul. Ini pertanyaan, ada beberapa pertanyaan Pak Pamungkas nih. Kenapa sih ngangkatnya cerita dari ini kan dari pulau-pulau Jawa gitu. Jawa. Kenapa enggak dari Kalimantan? Kan banyak juga selain cerita horornya banyak ya. Salah satu saya. Kenapa ngangkatnya ini karena lagi booming juga sih dan kami kan pengen juga nge-branding Jagat Raya supaya cepat kembali pulih lagi yang awal vakum jadi pengen pulih lagi. Tapi next insya Allah kita bakalan mengangkat ya misalnya hantu kuyang ya, atau kuyang nyangkut apa gitu. Iya. Kuyang kasih sayang tadi kan. Ya. Kuyang yang dikejar warga kan lagi rame ini kan sebenarnya di sini kan. Kuyang CCTV. Iya. Gitu. Insya Allah kedepannya membrandingin Samarinda juga. Nah pertanyaan saya itu kapan tayangnya, terus bisa tayang? Disaksikan di mana? Tayang. Itu udah tayang. Mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Ketahuan jam lama gitu ya. Iya. Belum diurusin udah ini dulu. Jam lama gitu emang ya. Oh dia bagus nih warna merah. Warna hitam, say. Kenapa cinta itu buta ya? Aduh, latihan. Nyaman nih. Ya Allah, ayo kan. Ada pacarnya loh.
Oke, lanjut. Gimana? Ya, oke. Okay. Lempar pancing dipatuk loh, coba. Patuk balik enggak? Tayangnya gimana? Kapan? Ya, terus bisa disaksikan di mana? Buat teman-teman di rumah yang mau nonton, misalkan gitu. Tayangnya itu kemarin, langsung udah, aja ya? Pantengin di Instagram salah. Jagat Raya Films YouTube. On YouTube channel. Yeah. Ini ya. Jagat Raya Films pakai S. Tolong editor, mohon maaf. Tapi sempat nonton bareng enggak sih sama-sama kalian? Iya, kita dua kali, alhamdulillah dua kali nonton bareng. Pertama di kafe, yang kedua di hotel. Enggak mau ketiga kali nih. Di hotel tuh nonton bareng dong. Bareng. Not ya nonton bareng. Enggak mau ada maksudnya ada apa sih namanya? Ketiga, keempat, kelima, sama. Selanjutnya biar lengkap aja tiga gitu. Maunya sih sampai 10 cuma capek, Mbak. Kasihan kami banyak kegiatan yang lain. Mungkin biar penikmat yang lain di luar kota dan segala macam biar kita booming sama Rindanya ya. Amin. Gitu. Oke, aku harap sih ada cerita lokal juga nanti. Siap ya. Tuh. Oke, harapannya selanjutnya untuk kalian terakhir nih. Untuk komunitas kalian ini apa harapan? Kalau untuk komunitas sendiri sih jangan kayak panas-panas tai ayam gitu sih. Iya. Takutnya kan ketika kita ini sudah ya biasanya kan komunitas itu awalnya jangan mainan kecil. Dengarin. Awalnya tuh semangat banget membara, tapi makin anu kan banyak kegiatan, banyak komunitas segala macam makin kendor. Nah, itu sih konsisten aja sih. Lebih ditegesin siapa orangnya, di dalamnya gimana, konsepnya gimana, terus ada plan-plan ke depannya. Ngomong berarti? Plan-plan. Oh ya. Yeah. Kayak lagu otak, plan-plan saja. Mohon maaf Boril, ada apa Boril? Oke, mungkin apa? Ayo. Kedepannya mungkin bisa cinlok juga ya, Ayu ya. Ayu. Ayu. Di juga ada apa Ayu? Apaan? Ini kedepannya komunitas ya? Iya. Setelah aja, dari kamu, teman-teman kayak apa boleh? Ya yang pasti sukses bersama sih. Bikin bisa ya, ya. Bisa berkarya. Kaya raya amin. Amin. Berkarya bersama, menghasilkan bersama, betul, sukses bersama. Amin. Berkarya bersama jadilah bintang. Itu dangdut. Bye. Oke. Okay. Asis single berikutnya gimana? Iya, yeah, mantap. Arsi kurusan ya dan lebih tinggi kelihatannya ya. Iya. Kalau dari saya harapan ya. Harapannya jangan cinok lagi ya. Ya, mudah enggak. Iya. Belahan rambut sama. Kalau dari saya untuk Jagat Raya Film, mudah-mudahan kedepannya lebih kreatif lagi. Dan kedepannya juga membuahkan karya-karya yang lebih ger lagi. Ger ya, mantap. Oke, tepuk tangan dong untuk Jagat Raya Film. Terima kasih Mam Bro, my sister. Yang sudah hadir. Semoga karya-karyanya makin mengejut lagi tentunya. Makin banyak, makin sukses tentunya. Dan cita-citanya makin menarik juga tentunya ya kan. Jangan lupa ya pantengin channel YouTube mereka di sini ya. Di bawah. Dan YouTube channel kita juga ada di bawah sini. Instagram kita juga ada di sini. Oh ya, jangan lupa nih kita ngasih tahu untuk mungkin band-band lokal sama Rinda atau juga kalian komunitas yang mau duduk dulu ya. Ya, yang mau kita ya bincang-bincang sama kita sini ngobrol seru. Boleh banget langsung aja kalian hubungin di bawah sini juga ya ini. Ya. Ya sudah kalau gitu. Sudah. Ninda terima kasih loh Nin. Sama-sama. Lama tidak bertemu kita ya baru kita kemarin. Ketemu lagi juga ya. Okay. Eh ini loh ngomong-ngomong mereka loh kita punya. Oh iya, makasih ya. Makasih. Kita ketemu yuk lagi lain waktu. Mungkin kalian kalau ada karya lagi nanti kita bakal manggil lagi. Iya. Ajak-ajak lah dari proses syuting apalagi yang keseluruhan dari sini. Waduh ya, iya benar. Kalau misalnya mau ada syuting lagi ya tolong sutradara kita diajak lah ya kan. Ya. Kamu mau jadi apa? Aku jadi pohon. Aku pohon. Aku jadi apa ada ya? Aku jadi apa? Buah. Jadi buah. Karena buah tidak jatuh jauh dari pohon. Ya sudah, saya Naldi Arvanda. Dan saya Nina Marsika. Pamit. iMusic, informasi dan Music. Bye-bye.